Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali sahabat dengan saya Sniper Ngeso. Pada kali ini sahabat saya ingin berbagi pengalaman. Tapi sebelumnya kita doa dulu sahabat. Semoga kita diberikan kesehatan dan juga kelancaran rezeki yang halal agar kita bisa beraktivitas dengan baik dan juga beribadah dengan baik. Baik, pada kesempatan kali ini saya ingin berbagi pengalaman sahabat. Saya ingin bercerita. Pada suatu ketika saya jalan-jalan ke rumah teman sahabat. Di rumahnya ada senapan Sub Innova yang mangkrak di pojokan rumah. Saya kok merasa miris sebagai pecinta senapan melihat senapan yang mangkrak yang sudah karatan di samping rumah itu, di pojok rumah itu, membuat saya sakit hati. Kemudian saya tanyakan, kenapa senapannya itu? Rusak bos, apanya yang rusak? Semuanya bos, bahkan larasnya sudah terisi berapa mimis bos yang gak bisa dikeluarkan. Aduh. Sudah berapa lama rusaknya? Lama bos. Aduh. Saya cek, ternyata sudah amburadul semua sahabat. Umpamanya mau diperbaiki juga amburadul. Sehingga saya punya inisiatif, bagaimana kalau umpamanya saya modifikasi senapan ini, saya rubah total, saya ganti dengan membeli onderdilnya di toko online kan banyak sahabat. Sehingga saya putuskan untuk membeli senapan ini. Ini senapannya sahabat. Ini Sub Innova. Sub Innova, saya tanya, saya belinya berapa? Murah sahabat, karena senapan rusak. Saya beli seharga 50.000. Nah, 50.000 sahabat. Ini memang kata teman yang lain, itu kemahalan 50.000. Senapan sudah gak bisa dibuat apa-apa, hanya bisa dijual kiloan ke toko loak, mungkin diambil besinya. Ya sudahlah, saya ambil 50.000 sahabat. Saya bawa pulang. Kemudian nyampe di rumah, saya mulai membeli beberapa suku cadang dan mulai mengotak-atik sendiri, mulai membuat, terus membuat hingga menjadi seperti ini sahabat. Menjadi senapan bullpup. Maaf, sekarang sisanya hanya sisa foto sahabat. Sisa foto kenapa? Karena kejadian ini sudah agak sedikit lama dan senapannya sudah ada di tangan orang juga sahabat. Sudah diganti oleh orang. Katanya dia suka, sehingga ya gimana lagi? Walaupun saya eman, tapi senapan di rumah juga banyak sahabat. Jadi saya kasih sajalah gitu. Sekarang yang saya ingin jelaskan adalah berapa sih biaya yang saya keluarkan dalam memodifikasi Sub Innova yang rusak total itu, merubah komponennya secara total, berapa biayanya saya akan bedah sekarang sahabat. Apa saja yang saya rubah dan berapa biayanya dan total keseluruhan. Baik. Yang saya rubah pertama, atau bukan yang pertama sih, tapi kita urut yang saya ingat saja lah. Yaitu yang pertama adalah chamber di sini sahabat. Chamber, karena chambernya terbuat dari PVC, saya rubah menjadi chamber aluminium. Harganya sekitar 124.000 chambernya. Selanjutnya yang saya rubah juga adalah grendel. Saya menggunakan grendel tiup sahabat, karena katanya informasinya lebih maksimal. Penyaluran anginnya saya menggunakan grendel tiup, harganya sekitar 30.000. Kemudian sahabat, saya belikan teleskop yang murah saja, yaitu Thomson Predator 39x40TC seharga 250.000 online sahabat. Thomson. Kemudian mountingnya juga saya harus belikan seharga 130.000. Kemudian larasnya, karena larasnya sudah gak bisa digunakan juga sahabat, larasnya saya ganti juga menggunakan laras jawara. Laras jawara OD13 panjang 60 cm. Sepertinya bukan 60 ini sahabat. Saya menggunakan panjang 70 cm. Larasnya harga sekitar 200.000. Laras jawara 70 cm. Loh kok kelihatan pendek? Ya karena saya menggunakan peredam knockdown. Peredamnya ini masuk ke dalam sahabat, sehingga larasnya aslinya ini agak dalam, dan bagian dalamnya saya juga bubut. Jadi mungkin peredamnya hanya segini sahabat, ke depan. Ini laras di sini, laras sampai sini mungkin larasnya ini. Karena saya masih lebari lagi ruangnya, saya masukkan dari agar kelihatan lebih pendek sahabat gitu. Peredamnya seharganya sekitar 130.000 waktu itu. Selanjutnya adalah cincin laras ini yang di sini, karena cincin larasnya juga harus diganti sahabat, harganya sekitar 38.000. Kemudian stang pompanya juga harus saya ganti sahabat, karena stang pompanya sudah banyak yang sudah oplek.
sudah gak enak digunakan, saya ganti juga, harganya sekitar 30.000. Kemudian yang saya ganti juga di sini adalah as pompa, sahabat. As pompanya sudah karatan juga. Sudah karatan juga. Jadi saya belikan as pompa yang satu set dengan seher teflon. Sehernya sudah teflon satu set, harganya sekitar 50.000. Kemudian untuk membuat bullpup maka harus triggernya ada dua, sahabat. Di belakang satu, di depan dua. Untuk di penempelan trigger di depan saya harus membelikan box picu punya Tiger. Box picu punya Tiger. Yang terbuat dari PVC saja, bukan yang aluminium, harganya sekitar 25.000 kalau nggak keliru, sahabat. Ini. Nah, selanjutnya adalah pelindung trigger. Jadi bawah ini, sahabat, pelindung triggernya dan juga triggernya seharga 40.000. Selanjutnya saya juga rubah tabungnya menggunakan tabung V5 3 seal, harganya sekitar 55.000. Selanjutnya saya belikan popor mentah. Ini popor mentah, sahabat, tanpa cat dan sebagainya, harganya sekitar 200.000. Selanjutnya karet bahu sekitar 7.000. Yang selanjutnya juga, sahabat, tambahan aksesoris di sini ada pair set saya harus belikan karena harus diganti juga pairnya. Pair-pairnya harus diganti. Satu set itu sekitar 8.000, kemudian seal satu set sekitar 4.000, kemudian juga menggunakan lem besi 12.000 untuk merekatkan larasnya ke dalam chamber dan juga untuk merekatkan box picu ke serombong tabungnya. Kemudian stiker kamu seharga 75.000. Sehingga saya tetap menggunakan stiker kamu karena biar warnanya senada lah, sahabat. Kalau dicat nanti juga enggak tahu tuh bisa membuat bagus, sahabat, saya belikan stiker saja. Gitu. Jadi total keseluruhan dari pembiayaan pembuatan ini, sahabat, bisa Anda lihat di sini. Saya sub Innova bekas saya belinya 50.000, kemudian cemper aluminium dan sebagainya ke belakang. Total keseluruhan pembiayaan yang saya lakukan adalah sekitar 1.478.000. Tapi di sini mungkin masih ada yang lupa, sahabat. Contohnya seperti halnya ini. Swivel dan tali sandang saya masukkan. Saya lupa tadi tidak dijelaskan. Ini swivelnya dan juga tali sandangnya. Saya masukkan sekitar 20.000. Yang saya tidak masukkan di sini, sahabat, adalah ongkir. Saya lupa ongkirnya berapa, sahabat. Ongkirnya berapa? Setiap pembelian komponen-komponen ini. Dan juga di sini yang saya lupa masukkan juga adalah hand grip pumping. Ini ada hand grip pumping di sini, sahabat. Saya tidak bisa menunjukkan senapannya karena senapannya sudah nggak ada, sahabat. Tapi kalau fotonya masih saya dokumenkan karena senapannya ada di tangan teman. Untuk mengambilnya sepertinya wah butuh waktu, sehingga saya kasih fotonya saja. Mungkin ini dan beberapa komponen yang saya gunakan di sini, sahabat. Saya memang berusaha untuk mencari yang murah, yang semampu saya, yang murah bukan yang bagus, sahabat. Jadi mungkin ini mungkin sebagai bahan jika umpamanya sahabat ingin memodifikasi senapan secara total, bahan pertimbangan lah, bahan pertimbangan dari harga-harga ini. Walaupun tidak 100% sama, sahabat, mungkin perkiraan total keseluruhan yang harus disiapkan adalah segini. Dan tapi nanti mungkin seperti halnya teleskop mungkin sudah punya, ataupun peredam sudah punya, jadi mungkin atau beberapa komponen yang sudah punya kita bisa buang, kita bisa buang di list ini. Kemudian kita total lagi berapa pembiayaan yang harus kita butuhkan dalam pembuatan modifikasi senapan Innova secara total. Jadi ya kadang-kadang tertawa, sahabat. Tertawanya apa? Karena dari senapan yang saya beli 50.000 ini, sahabat, 50.000 ini yang saya beli, ternyata yang saya gunakan hanya serombong tabung saja, serombong tabung saja, dan bagian belakang pada serombong tabung seperti halnya rumah Perkiong atau trigger bagian belakang saja yang saya ambil. Sisanya sudah tidak digunakan lagi, saya ganti total. Jadi kadang-kadang ditertawakan oleh anak-anak, senapannya harganya 50.000, habis perbaikannya sekitar hampir 1.500.000. Wah, lumayan. Tapi kepuasan beda, sahabat. Puas itu tidak ada harganya, sahabat. Puas itu tidak ada harganya. Lalu bapaknya ditanya, berapa sih senapan ini kamu jual ke temannya? Ya rahasia, sahabat, rahasia. Toh teman saya juga tahu pembiayaannya berapa, dan juga saya biaya saya buatnya berapa, dan juga tes akurasinya gimana, dan juga enak bawanya gimana.
dan diuji oleh teman saya sendiri dan juga yang ya dia cukup puas sahabat, nggak ada keluhan sampai sekarang kok. Terima kasih sahabat. Bukan niat sombong, bukan niat apa, toh bahan-bahan yang saya gunakan di sini juga yang murah-murah. Contohnya laras saja saya menggunakan laras jawara, tidak menggunakan laras H2S. Dan juga popornya saya menggunakan popor yang enggak neko-neko biar harganya juga murah. Enggak. Itu saja. Mohon dukungannya channel ini sahabat dengan di-like, di-subscribe, kemudian dikasih komentar yang positif sahabat. Kasih komentar yang positif. Dan juga mungkin ada tambahan sahabat, para master, para suhu jika memberikan tambahan informasi tentang pengalamannya, bisa sahabat letakkan di kolom komentar tentang pengalaman-pengalaman sahabat dalam memodifikasi senapan. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.